Hi guys, seperti tajuk dalam video aku ni, aku nak buat proses tukar kelas paid ALC aku. Sebab yang video aku yang kalau sekiranya korang tengok, video aku yang tentang motor vlog aku atas motor ni, yang aku cakap tentang aku nak tukar kelas paid, hyperclass lah apa semua. Tapi kalau nak ikutkan, kali ni aku bukan tukar tentang hyperclass, cuma aku tukar kelas paid ALC ni saja. Ni standard, so aku tukar dia dah kelas paid ni dah lama dah, so pick up pun tak ada. So sekarang ni aku nak buat tukar aku punya kelas paid, sebab bila pick up ni tak ada, tak best sangat buat motor. So macam kena tinggal, tapi tak adalah pick up macam drag orang buat motor melompat-lompat tu. Just pick up as long rasa sedap lah bawa. So bila orang kata kat traffic light tu sedap lah, tak adalah motor lambat kan. Okay. Motor now kita layan jambu yang ini, barang-barang dia aku dah beli tadi. Kemudian minyak hitam dia 20-40, sebab ini just nak pakai daily, bukan pakai ni. Sebab selalu aku prefer Castrol Gold tu, yang warna gold tu, so aku lebih suka tu. Tapi kalau ride tu aku pakai tu, tapi kalau pakai daily just pakai ni lah. Tak payah mama beli yang asal boleh je. Casing ni korang kena ingat mana pendek, mana panjang, mana lubang. So aku susun macam ni sebab supaya aku tahu nak ni aku nak letak mana. So yang ni bahagian atas, yang ni bahagian bawah. So senang, macam ni kau kena kira 1, 2, 3, mana-mana. So at least korang tahu nak letak balik nut ni. Kalau nanti yang panjang kau letak kat pendek, pendek kau letak panjang. So kepada itu adalah untuk budak-budak noob lagi lah, masa newbie. Macam aku ni newbie juga, so aku susun macam ni biar aku tahu. Ni adalah marking nombor dia, ni titik bulat ni. Korang kalau nak pasang balik, make sure sama dengan titik ni. So maksudnya macam ni lah, titik tu sama position dengan yang ni. Ni kau nak keluarkan tu, make sure kau ingat mana depan, mana ujung dan mana yang last. So dari situ kau boleh belajar. Kau tarik dia slow-slow, kemudian selang berapa lapis macam tu, susunlah elok-elok. So dari situ kau akan tahulah. Aku ni pun belajar kat ni.
guys, airnya siap juga pasang, tinggal nak pasang cover set. Sekarang ni aku nak try dia punya start lah. Sebab tadi pun penat gah. So aku nak try start, tengok macam mana. Nak try start sebab aku punya rasa tadi, sebab sebelum ni aku nak start je kena rem dulu. So timing aku punya rendah kot. Ni aku dah adjust ni. Sampai sini saja. So kepada korang yang dah support aku, sekarang ni aku punya subscriber dah 5,000. So aku nak ucapkan terima kasih sangat. So orang kata harap setiap video aku korang support. Dan orang kata kalau ada salah silap dalam video aku tu, korang boleh komen. Dan orang kata jangan lupa tekan like and then share kepada kawan-kawan, minta diorang subscribe aku. So tentang top speed motor aku ni, aku akan share. So bila ada masa sesuai tu, aku akan buat atas highway lah. Sebab banyak yang request, so aku faham. So untuk the next video, jangan lupa subscribe. Bye.